Pemirsa, ratusan massa simpatisan HRS yang tergabung dalam berbagai ormas Islam melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Cimahi pada Kamis petang kemarin. Dalam orasinya mereka meminta melepaskan Habib Rizieq Syihab dan usut tuntas tewasnya 6 orang laskar FPI. Dengan melakukan aksi long march, ratusan massa simpatisan dari berbagai elemen ormas Islam se-Bandung Barat dan Kota Cimahi menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Kota Cimahi. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kasus Habib Rizieq Syihab untuk segera dibebaskan dan menuntut keras tanggung jawab kepolisian dalam tewasnya 6 orang pengawal laskar FPI beberapa waktu lalu. Meski pimpinan aksi telah memberikan himbauan kepada massa aksi untuk mematuhi protokol kesehatan, namun masih ada sejumlah peserta aksi yang lalai akan protokol kesehatan. Insiden kilometer 50 untuk pengusutan secara independen, untuk tim khusus secara independen. Yang kedua, ciptakan lagi kehidupan yang kemanusiaan, yang berkemanusiaan dan berkeadilan. Terus yang ketiga tentunya bebaskan Habib Rizieq Syihab dari segala tuntutan dan persoalan. Setelah beraudiensi dengan sejumlah Forkopimda Cimahi, pemerintah Kota Cimahi pun akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak berkaitan. DPRD dan pemerintah Kota Cimahi, karena kedatangan tamu, ya kita menghimbau tetap jangan terlalu lama himbauan ini, laksanakan sebentar saja dan perwakilan saja untuk audiensi. Nah, ini kedatangan tamu, kita berupaya persuasif agar pelaksanaan audiensi ini berjalan dengan baik tanpa meradakan keributan dan hindari protokol kesehatan, sehingga yang di luar juga nyaman, ya tidak perlu terjadi ya yang tidak-tidak. Akhirnya kita bisa kondusif semua. Saya dengan Bapak Kapolres, tadi dengan Bapak Dandim. Meski terdapat pelanggaran protokol kesehatan, namun aksi tersebut berjalan tertib dan aman. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.